Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wazidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. وَحِلُّ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ini dapat lagi kita hadir kuliah separuh pada solat maghrib berjemaah. Bab malam ini, bab yang ke-33, Babun Nahi Anil Mas'alah, bab larangan daripada meminta-minta. Mana yang minta sedekah menadah tangan. Hadis 615. Hadis Muawiyah qala samitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inma ana qasim wallahu yu'ti walan tazala hadhihi al ummatu qaimatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Hadis riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, katanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khaira, sesiapa yang Allah SWT kehendaki dengannya itu kebaikan, maka diberikan kepadanya itu kefahaman dalam agama. Sesebenarnya aku ni seorang pengagih, pembahagi, dan Allah jualah yang memberi. Umat ini akan terus tegak di atas perintah Allah Ta'ala, di atas urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menjejaskan mereka, yakni orang yang menyalahi mereka itu tidak dapat menggugat mereka itu sehinggalah datang keputusan Allah. Jadi hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berkenaan dengan orang yang Allah Taala nak dengannya itu kebaikan, yakni kebaikan yang besar. Mana dia ada kaitan dengan bab zakat ni pada bahagian yang kedua tu. Cuma ini dipanggil mukaddimah, ataupun dalam istilah dipanggil tamhid. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut sesuatu perkara, dia ada mukaddimah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang Allah Taala nak dengan dia tu khairah. Dia ada dua makna. Khairan yakni semua bentuk kebaikan. Satu lagi dengan makna khairan azimah. Mana nakirah ni menunjukkan kepada ta'zim. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak kepadanya itu segala macam bentuk kebaikan, ataupun satu kebaikan yang besar Allah Ta'ala nak pada dia, maka dia memberikan kefahaman, yakni mendalam dalam agama. Maknanya dia diberikan ilmu dan kefahaman. Mana dia dapat tahu tentang agama satu perkara, satu lagi boleh faham. Jadi ini hadis ini selalu disebutkan oleh ulama sebagai kelebihan orang yang berilmu. Maknanya kalau kita nak tahu kedudukan kita, Allah Ta'ala nak beri kebaikan ataupun tidak, kita tengok kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Jadi orang yang Allah Ta'ala nak nak kebaikan, maknanya jadi hijau belakang dengan dia. Orang lain boleh tupai dia. Orang lain boleh ambil manfaat dengan dia. Dengan cara mana? Mula-mula Allah Ta'ala memberi kefahaman kepadanya dalam agama. Maknanya kalau seseorang itu tak ada ilmu agama, tak ada kefahaman agama, dah, macam mana orang nak tupai dia? Macam mana orang nak dapat kebaikan daripada dia?
Sebab itulah pepatah Arab kata faqidu syai la yu'ti. Orang yang tak ada ni talih nawi. Orang yang tak ada ni dia tidak dapat memberi. Mana orang yang ada ni dia dapat memberi. Jadi bila Allah SWT nak kepada orang itu kebaikan, mana yang manfaat berguna untuk umat, untuk agama, untuk mana-mana individu, maka diberikan kefahaman yang mendalam tentang agama. Sebab apa? Sebab kalau di kita ni ada ilmu tetapi tidak cukup mantap, tidak pada tahap rusuh fil ilmi, mana keteguhan dalam ilmu, maknanya tak gagal kemah-keming, tak boleh nak kocok, maknanya segala bentuk syubhat tentang Islam tu dia boleh jawab. Itu panggil rusuh, teguh dalam ilmu. Jadi dia pahadah untuk diri dia sekarang, kalau dia boleh pahadah untuk diri dia, itu baru panggil lepas fardu ain. Lepas fardu ain maknanya bolehlah dia nak buat semayah, dia nak baca Quran, dia nak ajar Quran untuk anak bini dia, untuk diri dia dan keluarga dia tu lepas. Tapi untuk menjawab kemuskilan orang lain, dah menyelesaikan syubhat pihak musuh, dah nak berhujah dengan ahli-ahli bid'ah golongan yang sesat, tu cerita lain pula. Tu satu peringkat ilmu pula. Sebab itulah kalau kata darjah orang berharta ni, mana ada orang yang boleh lepas makan minum dia. Dah boleh buat bayar bulan-bulan rumah, bulan-bulan kereta, tak apa dah, selalu tu ada pitih dah. Kalau orang sedap lagi, hujung tahun tu boleh lah nak pergi berderak situ, berderak sini dah. Ataupun tak ada hujung tahun lah, 3 bulan sekali berderak macam tu, mana dia lebih dah. Dia ada sebagaimana orang tu ada lebih ilmu, lebih harta benda, begitu juga orang ni dia ada lebih lebih ilmu. Sebagaimana orang itu dapat memberi manfaat kepada orang lain dengan harta dia, maka begitu jugalah orang alim ni dia dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itulah ilmu tu maknanya tinggi kedudukan dia. La faqihun wahid ashaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang yang mendalam dalam ilmu agama ni suka untuk syaitan hadapi dia tu berbanding dengan 1,000 orang abid. Maknanya ahli ibadah. Ahli ibadah ni dia cara nak berhabis zikir dia lah, cara nak main sunat banyak-banyak, dari segi menambahkan ilmu, mengkaji ilmu, memberi fatwa, memberi bimbingan kepada orang, tidak mana, itu orang abid. Maknanya matlamat dia memperbanyakkan ibadah. Adapun orang alim ni, manfaat dia dapat bagi kepada orang lain, mana dia dapat membimbing orang. Hak ibadah tadi pun dia boleh betul. Dah. Kalau orang itu tak ngaji, wuduk tak betul, semaya tak betul, dah. Salah situ, salah sini. Jadi itu tugas orang alim. Maknanya dia dapat memberi manfaat untuk diri dia dan juga kepada orang lain. Sebab itulah disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang boleh berguna dengan dia. Jadi kefahaman dalam agama ni adalah satu benda yang Allah Ta'ala nak lah. Nak. Mana nak tu? Mana dia redha. Dia kena. Dia akan ada angkat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang beriman di kalangan kamu ni dan juga orang-orang yang diberikan ilmu tu beberapa darjat yang tinggi, mana lebih daripada orang lain. Cuma tak boleh lah kita nak kata ngaji banyak-banyak pun bukan boleh amal, bukan beramal juga. Tu tak betul tu. Sebab orang berilmu ni dia boleh tahu dah nak amal ke apa, tak payah amal pun boleh. Sebab dia ada, dia tahu tu. Sebab itulah dia ada satu pekat ilmu ni, maknanya panggil fiqhul aulawiyah, memahami keutamaan. Maknanya dari masa sekarang ni gapo hak utama. Jadi kalau kita ngaji kita tahulah. Sebab satu ibadat, satu amal bukan kata afdal sepanjang masa. Dia ada waktu-waktu hak afdal tu, waktu-waktu yang tidak afdal. Mana kita orang hak berilmu ni, orang-orang ngaji ni dia kena tahu masa ni gapo. Patut kita cari, kita beramal.
Ha, contoh kita tak ada. Kalau tengah khutbah tu orang tu duk zikir. Lebih lawa sebah dia. Ha, tak betul tu. Walaupun dia zikir, walaupun dia beramal. Dah. Dia tengok orang tepi tu tak ada duk zikir gapo, tapi tidak sungguh-sungguh lah. Dia kata, baik aku zikir. Tak betul tu sebab khutbah tu zikrullah. Zikrullah. Bertiga. Orang yang sibuk bersuluk lah kononnya. Dah. Duduk dalam hutan kau. Pergi duduk dalam hutan. Ngatik ke apa semua. Tinggal. Kewajipan. Dah. Tidak bergaul dengan masyarakat. Siapa tak semaya jemaah. Dah. Kalau 40 hari. Berapa kali jemaah? Tak jemaah. Dah. Jadi dia menganggap itu dapat membaiki jiwa dia. Mendekatkan diri dia pada Allah SWT. Sebenarnya tidak. Kalau betulnya cara Nabi duduk dalam masyarakat. Kalau kata Nabi bersuluk berkhaluat ni, itu satu ketika sebelum Nabi SAW jadi Nabi, jadi Rasul, duduk dalam Gua Hira tu pada waktu tu lah. Sebab itulah kadang-kadang kalau kita pergi Mekah dah, gomo nak naik Gua Hira tu, siapa terlepas jemaah di Masjid Haram, Masjidil Haram, tak ada pasal. Tidak afdol. Lepas tu tak boleh semayak banyak mana dua rakaat ya, orang lain beratur pula. Kita nak masuk pun beratur dah. Tak payahlah. Kalau kita pergi boleh pergi tiap-tiap tahun tak apa. Dah, dalam kita ni boleh pergi sekali pemuju. Lepas tu duk sibuk pula. Nak pergi Gua Hira. Nak semayak situ dah. Waktu tu Nabi pernah pergi. Pernah beribadat sebelum daripada terima wahyu. Pada itu tak ada disebutkan Nabi pergi, sahabat pergi. Kita nak pergi sebagai tempat bersejarah boleh, tapi kena tengoklah. Kena tahu keutamaan. Kita mai Mekah ni boleh semaya depan Kaabah tu besar. Boleh tawaf depan Kaabah, keliling Kaabah tu besar. Sebab tak ada tempat atas dunia ni hak boleh kita tawaf. Mereka Kaabah. Tawaf Masjid Lundai tak boleh. Jadi dia kena tawaf di Masjidil Haram, tawaf di Kaabah. Jadi dia kena tahu keutamaan. Itu apa penting seorang itu mendalami ilmu agama. Jadi bila dia ada ilmu, dia boleh tahulah nak amal mana, nak tak amal dia tahu darjat. Kadang-kadang orang berilmu ni dia tahu hak ni hak fardu, hak ni hak sunnah. Jadi hak sunnah ni kalau dia tak amal, tidaklah kata dosa. Sebab kadang-kadang ngaji banyak pun tak amal juga kata dah. Jadi kalau dia tak amal tu benda sunat. Benda sunat ni kita tak boleh nak kata ke dia. Dia tak beramal. Lainlah kalau dia tak buat hal fardu. Ngaji saja buat hal fardu tak. Ngaji kira lah. Orang kata kilit kitab tu luruh berluruh tiup. Dah. Tapi aurat tak tutup. Dah. Kecek nipu orang. Tu benda jelas dah. Benda nipu ni salah. Dah. Pakai sobek semutah apa. Tipu piti orang pun serupa tu leja juga. Tu mana tak beramal dengan ilmu lah hak tu. Maknanya dia tidak mematuhi hak wajib atas dia. Dia melanggar hak haram. Hak tu dikatakan sebagai dia tidak mengamalkan ilmu. Tapi kalau hak benda sunat dia tak amal, dah. Tak boleh pula kita nak kata sebab benda tu sendiri sunat. Jadi kalau dia ngaji benda hak sunat ni dia tak amal, tak ada masalah. Sebab benda tu sendiri tidak wajib atas dia. Tidak wajib atas dia. Cuma dia ngaji dapat satu kelebihan. Bukan kata semua kita ngaji ni kena amal belaka, wajib amal. Kalau boleh amal belaka memang boleh. Cuma tidaklah kata ngaji banyak tak ada guna juga kalau tak amal. Tu dia sebenarnya alasan satu setengah daripada kita ni dia jenis malah ngaji. Pasti malah ngaji, malah mari dengar di sejik. Kata bagai tulah. Dah. Kalau ngaji pun tak buat amal juga. Itu alasan. Tak lewat lagu tu. Sebab menuntut ilmu tu sendiri satu kelebihan yang besar. Jadi Allah SWT bila dia nak beri kefahaman yang mendalam kepada seseorang, apabila Allah Taala nak satu kebaikan yang besar, pahala yang berganda untuk seseorang, maka dia memberikan kepada orang itu kefahaman dalam bab agama. Jadi bila dia ada ilmu tadi, dia kena sampaikanlah kepada orang. Kena beritahu itu faedah dia, manfaat dia. Kalau dia susu ilmu, dah. Tak ada guna.
Kalau kata tu jalan, tanya dia tak jawab, tanya tak jawab. Dah. Awak duduk dia, dah. Orang gagal keliling ni dia duduk dia tak kata gapo, tak komen. Dah. Alih-alih komen isu atau belah mana. Tu tak kena sakit. Segala bentuk maksiat, segala bentuk benda muka depan mata. Kekarutan khurafat gapo duduk dia. Dah. Tu maknanya tak beramal dengan ilmu tu. Sebab tanda beramal dengan ilmu ni kita fasda', kena nyatakan apa-apa yang telah diperintahkan kepada kita supaya kita sampai, kena sapa kat orang. Jadi itu orang panggil faqih. Orang yang faqih dalam ilmu ni dia kena ada belakalah ciri-ciri itu tadi, bukan setakat ngaji saja. Apa pentingnya takwa kepada Allah Ta'ala, memelihara diri. Jadi dalam kitab ada sebut kata-kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kata, orang yang faqih ni, orang yang mendalam ilmu agama ni apa? Kata Hasan Al-Basri, al-faqih wa az-zahid fi dunya wa raghib fil akhirah wal basir fi amri dinih wal mudawim ala ibadati rabbih. Ciri orang yang alim sebenar, mengikut Hasan Al-Basri, yang pertama dia zuhud pada dunia. Tak cara belah mana lah. Tak berminat mana. Orang duduk sibuk kecek pasal anak tanah yang musyaking ni. Tak. Ya gitu. Tak gaduh mana. Relax. Tak gaduh mana. Relax. Ada dunia pada diri dia tu. Tetapi dia kurang berminat. Maksud zahid ni. Mana kalau orang tu celak putih mata. Ia keliling gitu ya. Gitulah mudah. Kalau orang kecek dunia tu. Sungguh tu. Penuh-penuh mulut. Dia biasa. Maknanya dunia tu ibarat duk tangan dia. Tak masuk dalam hati. Itu hak dia. Waraghib fil akhirah. Dia betul-betul berminat dengan akhirat. Maknanya gapo pahala hak dia boleh sipai di akhirat. Dengan cara tadilah, dengan cara dia beramal dengan ilmu dia, dia menyebarkan ilmu dan dia membimbing masyarakat dengan ilmu dia. Dia siapa? Itulah pahala orang alim ni. Pahala orang berilmu ni, dia boleh nyapa pada orang. Lepas tu orang beramal mengikut ilmu dia, boleh ke dia? Walaupun dia sendiri tak ada nak beramal. Banyak hadis-hadis yang baca, tapi berapa jahat dia boleh amalnya. Tapi orang yang mari dengar dia tu, orang yang mari belajar dengan dia tu dapat amal. Itu satu kelebihan dia. Wal basir fi amri dini, pada dia nampak jelas urusan agama. Mana nilai agama tu dia faham. Nilai agama macam mana? Maknanya kalau orang ni kita boleh ajak dia pada Islam besar. Dia nampak. Kalau benda ni kita tak tegur, dah. Dia akan bawa banyak perkara. Dah, contoh mudahlah. Mula-mula palu genda atas sejik. Gogang dah. Pahala gendai, nasib pula. Lama-lama dia pasal muzik pula. Dia ada ni. Grup gapo dulu tak tahulah. Grup motivasi lah. Kalau dia nak winasihat nak suara teriak ni, dia pasal nada sedih. Jeri. Jadi bila hak tu hak je ceramah pula, bukan ceramah mana juga, dia toco. Ataupun dia suhayak lah. Bapa, gapo maksiat pernah buat dulu. Cuba cerita. Kita kongsi bersama-sama. Dah. Pasal landa sedih. Jadi pakat teriuk lah kau. Jadi kadang-kadang benda tu buat. Dalam dewa kadang-kadang agak atas sejik. Jadi bila muzik pasal atas masjid juga. Jadi pokoknya dalam gereja. Tu. Dah. Lepas tu jenis-jenis hoyak cerita salah dia dulu. Salah dia. Waktu macam-macam. Kesilapan dia, kecuaian dia. Pakat hoyak. Jadi pakat hoyak tu macam cerita dia putih lah. Dia ada terapi kan, orang-orang yang ketagih harap ni, dia duduk sama-sama dia tu, konselor ada seorang, so cerita gini, so. Gak bukan cerita harap saja, dia minum harap dia, banyak kara lah yang terbabit. Jadi tu, maknanya, jadi serupa, orang-orang tidak Islam. Jadi orang yang nampak dalam urusan agama ni, dia nampak, walaupun kata tak apa, tak ada hal benda hilah. Kalau main buah benda hilah tu,
Memanglah ada khilaf, eh, tapi khilaf tu diakui ataupun tidak. Jadi orang yang al-basir, orang yang nampak molek dalam usaha agama ni, dia tahu dia akan suk mana, dia akan, boleh pergi setara mana ni, barang ngaruk ni rapat mana dia boleh pergi. Dia boleh nampak. Bukan kata tak ada hal, eh, bukan gapo pun dah dapat nak genda atas sejik dah, dia akan pergi, eh, pergi kubur genda juga. Dia kubur genda juga, benda bagi boleh tengok. Bukan kita buat cerita, eh, zaman YouTube belakang ni ada bukti tu macam-macam, yeah. Walaupun benda ni asal daripada negeri jiran kita Indonesia, tapi dia ada juga jaki. Ya ada ni hok bahi benda-benda hok tu. Ya bahi putih. Bahi putih. Ya sepuluh lalak lah. Dah. Ada bunga dia pergi duduk di tahi. Atu. Jadi suka kutik hok benda-benda kapuh. Benda-benda tak pasal raga. Semua kita kata masalah logo selipar Nabi. Dah, logo selipar. Kalau selipar Nabi sendiri tak apa. Kata ada selipar Nabi sendiri. Kita nak mari siung. Tak ada masalah. Sebab kaki Nabi pun duduk atas tu. Tapi masalah lainnya bukan selipar Nabi, lakare. Contoh selipar Nabi. Kalau replika selipar Nabi pun tak boleh. Tak. Dia kena beza. Selipar Nabi itu sendiri ia bersentuhan dengan jasad Nabi, waktu boleh kita Nabi berkat. Tapi siapa dia boleh hoyak? Itu selipar Nabi. Cek DNA ada ke tak? Di selipar Nabi tu. Oh, gak bagai 1444 tahun dulu. Dah. Tahun mana? Dah. Padahal ada ke sampel DNA Nabi? DNA ni baru paling terik pun 70-80 tahun ni baru tu. DNA ni gapo? Maknanya bila kita tak sekat tu jadi macam-macam. Logo selipar Nabi. Maknanya asalnya selipar Nabi jadi logo selipar. Apa lakar tu akak jadi logo dah. Jadi apa salahnya Toyota ada logo, Honda pun ada logo, patu kita tak lihat ada logo. Oh, tak akan cek gitu, sebab Islam ni dia bukan agama logo. Nabi mari tu coyak sebutir logo gapo, logo masjid. Masjid tak lihat logo, sebab apa? Masjid, tengok masjid atas panjang tu sudah lah. Dia bukan ada bahu, kubah tu bahu, tu pengaruh kubah tu. Kubah tu pengaruh India tu. Bawa Bombay tengok molek. Bukan kita nak nganyit dah. Mana ayatnya? Dia seni bina ni, dia dipengaruhi oleh budaya setempat. Orang di India ni kan bawa, dah. Tanah bawa, masuk bawa. Jadi dia ambil waktu. Apa-apa ambil bawa. Lepas tu dia mahu tu kata, dah, tak kena ambil gajah. Kalau gajah jadi benda binatang, benda yang disembah. Orang-orang Hindu sembah. Bahawa ni tak ada siapa sembah, Hindu tak sembah. Cuma orang panggil seni benda. Daun ke apa. Tapi kalau dia buat dia satu apa, dia bila kita buat sebagai seni, dah. Tak bolehlah kita nak jadikan benda tu logo. Logo nak jadi logo Islam. Dah. Orang buat boleh sabit ke apa tu? Saja je, pihak-pihak tertentu, bukan kita kata bukan official, bukan official rasmi daripada syariat Nabi. Tak. Itu pendapat orang tertentu. Mana kalau gereja salib, orang Yahudi apa Bita David tu, tak. Orang Islam ni kubah, tu sebagai nak saing lah kita kata. Bukan rasmi pun tak boleh, Islam tak akui. Tapi dari yang nak guna kat lagi lah, sebab tidak ada apa-apa masalah. Tapi nak akak apa lakare capa Nabi tu, itu tak kena lah. Sebab lakare tu sendiri dia pandangnya pendapat peribadi ulama. Hak cerita dalam hadisnya sekadar menyebut tali tu ada berapa tu je. Jadi orang hok paham ni kata macam-macam lah. Sebab dia sampai satu tahap orang tu paham. Kalau kita ada kita ada lambe ni dah.
Oh, jadi selamat daripada kemalangan kalau buh di kereta selamat dah. Macam-macam orang okay. Dah. Siapa kata tak boleh masuk dalam tandas pula. Ha. Ha tu berat tu, mensucikan apa yang tidak sepatutnya disucikan. Jadi lebih-lebih lepas tu dulu tapi sudu tak boleh pakai. Tak boleh pakai tapi sudu. Kena marah. Ambo ingat kalau dulu kita bolehlah duk saing-saing kita apa program orientasi ke? Lah masuk universiti ni kena ikutlah arahan pihak berkuasa tu, pihak berwajib tu kena pakai topi sudu. Waktu kata tak boleh pakai topi sudu. Menyerupai orang Yahudi. Macam-macam lah orang Kristian gitu-gitu. Tapi lah ni di topi sudu tu ada logo capak. Pelik pula. Apa jadi lagu tu. Jadi hok tolih di boleh kinyo ada logo capak Nabi. Jadi kita kena ingat itu hanyalah lakaran mengikut pandangan pendapat ulama. Dia tidak ada kena mengena dengan keberkatan. Hok keberkatannya pada capak Nabi itu sendiri. Gak capak Nabi ni hilang dah. Hilang dah. Kalau ada pun bukan benda tu boleh jajak pergi mari-mari. Jadi orang yang basir fi amri din ni dia nampak. Nampak maknanya orang panggil hujung jatuh benda tu. Maknanya kita bukan tengok benda tu sekarang ni, kita kena tengok akan datang. Dia panggil i'tibarul ma'ala. Maknanya kita kena mengambil kira kesudahan benda tu pergi setakat mana. Apa dia panggil risiko yang akan berlaku nanti. Dia kena nampak. Jadi bukan kita nampak dari segi bab pelaburan saja. Dah, akhir rata lagu mana pelaburan ni. Kita nak nanya gapoh akhir rata. Sikit lagi, dah, dan juga pakat tanah musyikin ke. 10 tahun lagi, misal musyikin ni boleh kita belilah. Ngergoro belah ya sekilu, sekali lah. Dan ni 30 ya, 39 ya sekilu. Jadi, orang yang faqih fiddin ni, dia nak boleh nampak. Kemudian ciri yang ketiga, ciri yang keempat, wal mudawim ala ibadatillah. Dia sentiasa dalam beribadat taat kepada Allah. Maknanya empat ciri. Orang faqih fiddin ni kata Hasan Basri yang mula-mula tak berapa berminat dengan dunia. Maknanya kalau dia ada jawatan qadi ko, mufti ko, syekhul Islam ko, ya. Profesor ko. Kalau dia ni terpaksa memberi fatwa bercanggah dengan pihak tertentu, dah. Kalau dia diugut, dipecat, dia rela tak apa. Maknanya dia tak ada kepentingan, tak ada kata nak jaga, nak melewat tu orang ni tak ada. Kalau kata kebenaran al-haq al-haq. Dia hatulah. Kalau dia tu cinta kepada dunia tak jadi kerja. Orang alim tu tak jadi kerja. Sebab dia akan takut nak menyampaikan kebenaran. Ilmu yang sebenar dia tak dapat sapa. Amal ma'ruf tak boleh, nahi muka pun tak boleh. Itu bila cinta kepada dunia ada, tidak zahid pada dunia. Begitu juga yang kedua, dia berminat dengan akhirat. Pahala di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya kalau terlucu jawatan tak apa, Allah Ta'ala nak beri pahala besar lagi. Kemudian Nabi SAW kata, sebenarnya aku ni hanyalah qasim, mana pembahagi. Dalam riwayat lain kata, wa innama ana khazin, aku ni hanya menyimpan. Jom simpan je. Maknanya Nabi ni dalam bab harta, mana Nabi ni kutip zakat. Tak, zakat dibawa kepada Nabi, Nabi terima zakat, mana Nabi terima simpan qasim, Nabi bagi. Hak yang memberi dengan sebenar-benarnya Allah adalah Allah Ta'ala. Maknanya hak Nabi bagi tu mengikut kehendak Allah Ta'ala, siapa dapat, siapa dapat. Jadi hak Nabi sebut ni berkenaan dengan orang yang suka meminta-minta lah. Meminta daripada Nabi harta. Jadi sebelum Nabi lari orang tu meminta-minta harta, Nabi sebut ni tu lah. Yufaqihu fiddin ni, memberi kefahaman yang mendalam-dalam agama. Maknanya kalau dalam bab ilmu ni, Nabi hanya menyapa ilmu. Tok guru dia memindahkan maklumat.
Ya orang tu boleh faham, Allah yang memberi kefahaman kepada dia. Ha, dah. Kalau mudah kita kata dah, anak murid kita ni kita kacalah. Tuition. Siap malam tuition kau dia. Hujung minggu tuition lagi. Ngajar pagi. Dah. Malam panggil tuition. Hujung minggu tuition. Tapi kalau dia duk main lagu tu, lagu tu lah. Tak degih dah kata-kata dah. Teka asah pagi tu. Teka asah. Sebab apa? Sebab ia memberi kefahaman bukan guru tu, tetapi Allah. Guru ni dia menyampaikan maklumat, memberikan ilmu, tulis apa ilmu. Dan orang yang terima ni kadang-kadang boleh jadi dia lebih faham lagi daripada tok guru. Ada juga. Warubba muballagin aw'a min sami'ih. Boleh jadi hak menerima ilmu tadi dia lebih memahami daripada hak mula-mula mendengar. Mana kalau kita tengok di kalangan tabi'in ni ramai hak terima hadis. Tapi hak ada pengikut ramai boleh buka mazhab di hak kemudian. Macam contoh kita tahu dah. Imam Syafi'i dengan tok guru dia. Ramai tok guru dia dah. Tapi antara tok guru dia dengan dia ni kadang-kadang lebih hebat dia lagi. Lebih hebat Imam Syafi'i lagi daripada guru dia. Jadi hati yang dikatakan kadang-kadang ni anak murid kita ni kita tengok dia lebih hebat lagi daripada kita. Jadi kita kena elok lah dia. Jangan kita kata lawan tokek anak murid ni dah. Tadi dah nak ajar banyak-banyak. Tadi buat lagu tu. Jadi kita ni jom beri pada dia. Dia boleh memahami dengan mendalam lebih daripada kita. Itu anugerah Allah Taala. Sebab itulah dia kadang-kadang orang alim ni dia ada orang deki juga. Deki sama dia so, deki dengan anak murid. Ni masalah besar. Mana dia tak boleh tengok anak murid yang hebat. Jadi dia pun macam-macam lah. Dia tak boleh. Dia kadang-kadang orang tu dia tak boleh tengok tok guru dia hebat. Dia nak letak tok guru dia macam. Tok guru dia ni maju macam. Tak boleh juga. Jadi dalam bab ni dia tak boleh kita serak nak lawan tokek. Ataupun kita nak pitah. Nak pitah tu memang boleh pitah, tapi takut-takut mari bangga diri. Aku hebat lagi daripada tok guru aku. Tak. Memang hebatlah tok guru kita ni, kita ngaji dengan dia. Tak. Dia umur 50 tahun duk ngajar sekolah rendah. Kita ni pas universiti. Tak. Jadi lecturer, jadi profesor. Memang hebatlah kita dengan dia ni sebuah tu. Tapi dari segi tawaduk tu kena ada. Tu sikap orang berilmu. Jadi ia memberi kelebihan tadi Allah. Sebab itulah kalau kita tengok yang diberi itu tadi lebih alim lagi daripada kita, tak boleh lah. Tak boleh kita nak deki pada dia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila dia kata lagu ni, sifat Nabi ni tidak menyimpan untuk dirinya. Mana kalau harta tu kita maklum bahawa Nabi ni tak ambil zakat. Tak maki harta zakat Nabi. Nanti kita akan baca hadis dia. Nabi ni zakat dia tak maki, sedekah dia tak maki. Sebab Nabi tak ada kepentingan. Anak cucu dia pun tak boleh juga. Anak cucu Nabi pun tidak menerima sedekah, begitu juga. Anak cucu Nabi ni dia tidak mewarisi harta Nabi. Maksudnya hak Nabi ni Allah Ta'ala nak Nabi ni betul-betul ikhlas, tak ada kepentingan. Jadi kalau di sini orang tu mai minta pada Nabi, Nabi tak bagi, dah, tak sekedua hati lah. Sebab apa? Sebab ia mengarahkan Nabi supaya Nabi bagi. Orang ni dapat, orang ni tak dapat, itu arahan Allah. Nabi jom agih. Nabi tak ada kepentingan. Nabi tak ada kepentingan. Bukti dia Nabi tidak menerima zakat. Hadiah Nabi boleh lah. Nabi tidak mewariskan harta dia kepada anak cucu dia. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuras ma tarakna sadaqah. Kita sekalian para nabi, mana bukan nabi seorang, nabi-nabi terdahulu. Kita sekalian nabi-nabi ni kita tidak mewarisi harta. Maknanya kita tidak turun ke harta kepada anak-anak. Kalau kita tinggal tu, dia jadi sedekah untuk umat Islam. Jadi di situ jelah bahawa Nabi ni tak ada kepentingan.
Begitu juga dalam bab ilmu ni, bila Nabi SAW diperintahkan supaya mengajar, menyampaikan ilmu, membacakan wahyu, Nabi tidak pernah minta upah. Dan Nabi SAW beri kepada sahabat-sahabat ini segala yang Allah Ta'ala perintahkan supaya Nabi sapa. Nabi sapa lah dengan jelas. Kemudian satu lagi bahagian hadis ni, iaitu Allah SWT memberi khabar gembira kepada orang yang ikut Nabi, orang yang menerima ilmu daripada Nabi, orang yang ikut jejak langkah Nabi. Nabi SAW kata umat ni akan tetap teguh, maknanya akan sentiasa mendapat pertolongan Allah Ta'ala selama mana mereka tu ikut perintah-perintah Allah, tegak di atas sunnah Nabi, betul-betul ikut perjalanan Nabi. Kalau Nabi kata, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah inilah jalan aku. Jalan aku, aku menyeru kepada Allah Ta'ala 'ala basirah, dengan jelas, dengan dalil-dalil, dengan bukti, dengan wahyu. Aku dan orang yang ikut aku. Jadi hak ikut Nabi ni mana duduk atas satu jalan. Jadi kalau kata jalan ni pernah dilalui oleh Nabi, oleh Abu Bakar, oleh khulafak, khalifah-khalifah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, oleh alim ulama, maka kita kena duduk jalan tu juga. Orang panggil sabilul mu'mini, perjalanan orang mu'min. Jadi perjalanan orang mu'min ni dia tidak diukur dengan ramah sedikit. Sebab satu masa dulu sedikit, satu ketika ramah. Begitu juga akhir zaman ni yang ikut jalan Nabi ni sikit. Jadi bukan soal majoriti, tidak. Bukan soal arus perdana, tidak. Maknanya kita kena cek dari sudut menepati apa yang Allah Ta'ala wahyukan, Quran ke, hadis ke, apa yang telah disepakati oleh sahabat dan ulama yang muktabar. Ulama pun kena dia ada dalam bracket juga, ulama yang muktabar, ulama yang diakui. Ataupun kita kata ikut Quran, ikut hadis, seperti mana kaedah-kaedah yang telah digariskan oleh ulama. Dia ada kaedah, bukan cara kita sendiri. Jadi orang-orang yang menyalahi, maknanya orang kafir ke, ahli syirik ke, ahli bid'ah ke, golongan sesat, yang menyalahi mereka, cuba nak menggugat, tidak dapat menggugat. Maknanya bila janji Allah Ta'ala, bila berpegang teguh dengan agama Allah, bakal akan selamat. Siapa-siapa yang nak ganggu-gugat, tidak dapat, tidak berjaya. Hatta ya'ti amrullah, sehingga marilah keputusan Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala kata dunia ni tamak dah, tamak lah, matilah. Itu dia. So hadis yang malam ni, tak apalah. Moga dia masuk bab ilmu. Dah, masuk bab ilmu ni penting. Sebab nanti bahagian ilmu dalam kitab Lulu Al-Marjan ni, hadis ke berapa tak tahulah. Hujumna. Kemudian hadis minggu depan ni berkenaan dengan siapakah sebenarnya orang miskin. Apakah miskin itu diukur dengan dia meminta-minta, cukup ke tak? Kita nak kata dia orang miskin sebab dia menanda tangan. Jadi hadis akan datang akan memberitahu pada kita miskin hak sebenar lagu mana, hak perlu diselesaikan masalah dia tu. Setakat itulah. Apa yang baik dari Allah SWT, apa yang kurang tu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.